Jadi nama saya Egbert dan teman skripsi saya Farhan. Jadi nama alat kami itu drone penyemprot pestisida. Jadi drone ini merupakan drone penyemprot pestisida secara otomatis. Nah, jadi supaya drone ini bekerja, pertama kita masukkan dulu lokasinya. Lalu setelah lokasi telah diinput, drone ini akan menangkap titik lokasinya, lalu dia akan pergi ke titik tujuan. Setelah dia sampai, dia akan menyemprot. Setelah dia selesai menyemprot, dia akan mengecek dulu apakah ada titik lagi untuk disemprot. Setelah tidak ada, si drone ini akan kembali ke titik semula. Jadi drone kami terinspirasi dari banyak petani yang meninggal karena efek dari pestisida tersebut. Tahu bahwa pestisida memiliki efek yang negatif, kita membuat suatu alat supaya para petani pun tidak terkena efek dari pestisida tersebut. Harapan kami untuk drone ini kedepannya adalah agar mengurangi dampak pestisida dan dapat menyemprotkan hama secara efektif. Selain itu, juga dapat memajukan teknologi di bidang pertanian.